Oke, cek 123, 123. Oke bun, balik lagi sama gua, Bang Ojan. Manusia yang sering membuat masalah dan bikin Android Shoebreaker-nya break. So, di video hari ini Bang Ojan pengen tes ketiga rendering yang udah pernah Bang Ojan jelasin di video sebelumnya bun. Yaitu rendering OpenGL-S, terus rendering SKIA, dan yang terakhir adalah rendering Vulkan. Nah, di sini kenapa Bang Ojan kagak membahas tentang rendering OpenCL? Soalnya rendering OpenCL itu belum ada projectnya bun, jadi belum ada pembahasan. Ya meskipun ada gitu projectnya, paling ya kagak lama juga pasti bakalan tutup. Lagian Bang Ojan belum nemu tuh modul Magis yang membahas tentang OpenCL, jadi kita lupakan dulu aja sejenak. Oke, kenapa di sini Bang Ojan buatkan videonya? Nah, kalau misalkan nggak dibuatkan video ya, para pasukan sabun itu pasti masih pada kebingungan. Jadi sekalian aja sama Bang Ojan dites di game Mobile Legends bun. Di dalam video, kalian bisa melihat beberapa efek yang keluar, terus kepadatan layarnya, dan udah Bang Ojan siapin juga FPS yang bisa kalian pantengin sambil nonton di sebelah pojok kanan atas, bun. Oke, bun. Di video sebelumnya sering ada yang nanya nih, Bang, Vulkan bentrok nggak sama modul Magis A? Bang, SKIA bentrok nggak sama modul Magis B? Jadi gini, bun. Rendering OpenGL-S, SKIA, dan Vulkan itu bukanlah tweak, melainkan binary. Kalau misalkan membahas tentang binary, itu nggak ada istilah bentrok atau enggaknya. Jadi nggak ada kata bentrok di dalam binary, bun. Contoh binary adalah busy box, terus rendering, driver, dan lupa lagi. Yang dimaksud dengan binary ini adalah sebuah script yang merubah spesifikasi default perangkat menjadi custom, bun. Jadi bukan tweak performance. Oke, banyak bacot, mendingan langsung aja, bun. Untuk video pertama, Bang Ojan pengen tes menggunakan rendering OpenGL-S 3.0. Bang Ojan tes video ini menggunakan hero yang berbeda, bun. Tapi grafiknya sama, yaitu menggunakan grafik ekstrim. Terus modulnya sama dan settingannya juga sama, bun. Yang berbeda hanya tipe renderingnya aja. Misalkan ada yang nanya nih, Bang, gimana caranya kita menggunakan rendering OpenGL-S? Ya caranya cukup mudah, bun. Cukup kalian lepas aja semua modul Magis yang bisa merubah rendering. Ya contohnya adalah modul Magis Vulkan dan modul Magis SKIA. Otomatis rendering itu bakalan balik ke default atau ke bawaan si HP-nya. Nah setelah Bang Ojan coba menggunakan rendering OpenGL-S di mode berawal, emang nih HP Bang Ojan agak sedikit panas, terus si layarnya agak sedikit ngegeter. Ya kalian bisa perhatiin aja si FPS yang ada di sebelah kanan atas bun. Dan kayaknya menurut Bang Ojan masih agak sedikit kurang bun. Dan kekurangan yang lainnya, baterai Bang Ojan itu emang agak sedikit boros. Jadi benar-benar harus sambil dicas kalau misalkan persentase baterai itu di bawah 50% bun. Tapi ya, yang namanya default, nggak ada uniknya dan nggak ada fitur lebihnya. Hanya bisa menawarkan standaran fitur dari OpenGL-S bun. Karena selera orang itu kan beda-beda. Ada yang nyaman di OpenGL-S, ada yang nyaman di SKIA, dan ada juga yang nyaman di Vulkan. Kalian pilih aja sesuai dengan kenyamanan kalian masing-masing bun. Jadi jangan saling menjatuhkan apalagi menyinggung. Dan di video ini Bang Ojan bakalan share sesuai dengan yang Bang Ojan rasain dari ketiga rendering ini bun. Kalau misalkan membahas tentang Android 11 dan Android 12 kayaknya up dulu bun. Soalnya video ini bukan buat Android 11 dan bukan juga untuk Android 12. Jadi gimana bun? Udah cukup puas nontonin OpenGL-S? Nah kalau misalkan kalian masih belum puas juga, kalian bisa ulangi videonya dari awal dan kalian perhatiin baik-baik bun. Tapi kalau misalkan kalian udah puas, kalian bisa lanjut lagi ke step 2. Di video part 2-nya atau di video keduanya, Bang Ojan pakai rendering SKIA bun. Untuk di rendering SKIA ini, masalah HP panasnya hilang, terus baterai nggak terlalu boros juga, dan kayaknya sih nggak masalah kalau misalkan bermain game sambil dicas. Tapi ya emang nggak nyaranin juga sih. Tapi syaratnya jangan pakai modul Magis yang ekstrim bun. Kalau misalkan kalian pakai modul Magis yang ekstrim ya percuma, pasti bakalan panas-panas juga. Nah, kendala rendering menggunakan SKIA ini Bang Ojan ngalamin dua problem bun. Yang pertama adalah hero ataupun karakter itu jalannya nggak semulus menggunakan OpenGL-S. Ya mungkin kalau misalkan diperhatiin di dalam video itu nggak terlalu kelihatan bun. Dan diperhatiin di FPS meter juga itu berjalannya di 60 FPS. Tapi gerakan hero nya itu nggak sehalus pas Bang Ojan menggunakan rendering OpenGL-S. Terus kendala yang keduanya adalah gambar ataupun pixel itu sedikit pecah. Jadi nggak terlalu jelas bun. Jadi kasarnya agak-agak sedikit blur gitu. Udah kayak mukanya si Jupri. Ya mungkin di video juga nggak terlalu kelihatan. Tapi Bang Ojan benar-benar ngerasain banget bun. So kesimpulannya kalau misalkan Android kalian tipe mid ke atas, Bang Ojan saranin jangan pakai rendering SKIA. Soalnya nggak nyaman banget bun.
Tapi kalau misalkan Android kalian itu tipe mid ke bawah, ya Bang Ojan saranin kalian menggunakan rendering SKIA. Karena ngelihat dari spesifikasi HP kalian yang minim dan nggak kuat render menggunakan OpenGLS dan Vulkan Bun. Oke Bun, sekarang video yang terakhir, Bang Ojan menggunakan rendering Vulkan API Bun. Oke Bun, di rendering Vulkan API ini jauh sekali perbedaannya Bun. Ya kalau misalkan kita lihat di dalam video, gameplay 1, gameplay 2, gameplay 3 itu sama aja grafisnya. Tapi yang Bang Ojan rasain, di gameplay yang ketiga ini RGB-nya lebih keluar. Maksudnya kepadatan gambar dan efek visualnya itu benar-benar mantap banget Bun. Terus perbedaan lain yang Bang Ojan rasain, setelah Bang Ojan menggunakan rendering Vulkan, hero-nya itu jadi sedikit lebih cepat gerakannya Bun. Atau cuma halusinasi Bang Ojan aja. Tapi ya nggak tahu juga sih, nggak tahu cuma feeling doang atau emang beneran kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai Vulkan dan ngerasain, silahkan kalian tulis di kolom komentar Bun. Jadi intinya nih ya, menurut Bang Ojan, rendering terbaik dipegang sama rendering Vulkan Bun, daripada rendering-rendering yang lainnya. Di rendering Vulkan juga, gerakan hero itu benar-benar halus banget dan sedikit cepat. Sisanya ya bisa kalian nilai sendiri Bun. Ya ini sih hanya masukan dari Bang Ojan aja ya. Kalau misalkan device kalian itu tipe mid ke bawah, disarankan jangan pakai rendering Vulkan. Ya bukannya lancar, yang ada malah nge-lag Bun, dan ngerusak komponen hardware di HP kalian. Tapi kalau misalkan kalian ngeyel sih ya kagak apa-apa, selera orang kan itu berbeda-beda Bun. Oke Bun, semoga aja video pendek Bang Ojan ini bisa menjadi jawaban atas pertanyaan kalian yang masih bingung caranya mencari rendering yang bagus buat bermain game. Ya ini Bang Ojan hanya kasih masukan aja ya. Kita nggak ngebahas tentang OpenGLS. Nah, kalau misalkan HP kalian tipe mid ke bawah, ya meskipun sudah support Vulkan, mendingan kalian pilih OpenGLS SKIA. Tapi kalau misalkan device kalian itu tipe mid ke atas dan support Vulkan, ya mendingan kalian pakai Vulkan Bun. Soalnya yang HP tipe mid ke bawah itu meskipun support Vulkan tapi spesifikasinya itu nggak naik, ya percuma aja, pasti bakalan lag. Oke, sepertinya Bang Ojan harus pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya Bun. Thank you. Jangan lupa subrek sama like-nya Bun. Oke, bye-bye.